Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di channel saya Sukadi Kuliner. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat jalan di Kuala Lumpur atau di negara Malaysia. Hari ini saya naik Grab ya. Naik Grab di Malaysia sekarang harus menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker, kita akan ditolak ataupun di cancel. Demi menjaga kesehatan bersama. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Baiklah teman-teman, inilah jalanan di kota Kuala Lumpur, Malaysia. Bisa kita lihat sekarang ini Malaysia sedang status PKPB. Jalanan tidak terlalu padat seperti hari-hari biasa karena memang masih status jaga jarak sosial. Jadi orang belum terlalu banyak keluar untuk bepergian karena masih cemas dengan virus yang mewabah ini. Bisa kita lihat perjalanan saya cukup begitu mulus ya, mudah karena tidak terlalu macet atau jam kalau di Malaysia. Di jalanan Malaysia ini kita bisa melihat dan mendengar bahwa klakson jarang berbunyi, karena di sini memang jarang sekali klakson berbunyi, kalau tidak memang yang sangat-sangat membutuhkan untuk berbunyi. Bisa kita lihat di sini gedung-gedung tinggi, jalanan sangat aman dan nyaman karena jarang sekali jam. Mungkin karena situasi di Malaysia juga sekarang masih PKPB, jadi orang kurang untuk keluar rumah kecuali memang yang begitu penting harus keluar rumah. Bisa kita lihat jalanan Malaysia ini bersih dan terawat ya. Tanaman dia juga terawat, semuanya masih terlihat terawat dan bersih. Your world up.
Okelah teman-teman, itulah perjalanan saya tadi yang saya bisa bagikan agar kalian semua tahu juga bagaimana situasi jalan di Malaysia. Untuk perkembangan channel saya mohon siapapun yang baru bergabung ke channel ini, silahkan subscribe, like, dan komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman Anda agar mereka tahu juga bagaimana jalan di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.